Oke, selamat siang teman-teman. Sudah berapa hari ini saya belum ada buat konten nih, baru sempat karena kesibukan di ladang sama ini pesanan saudara-saudara kita. Ada yang pesan bilah, ada juga yang saudara kita pesan mendaunnya, dan ada juga tumor mendau kerja bila tempilan. Nah, kali ini saya memperlihatkan seperti biasa teman-teman. Ini baru jadi rencana besok mau saya bawa ke lahan sekalian uji coba. Ini geronggang barek super teman-teman, mendau kerja. Tanitang, bulu lamet bawang, aja belum saya ukir, karena mau saya bawa ke lahan dulu kan, belum sempat juga. Ini panjang 45, bila tipe belalung. Nanti kita tes juga di sini, tes. Sekarang saya setiap pengetesan nggak cuman ulin, pasti selalu ke tanduk tulang teman-teman. Nah ini panjang 45, rencana buat pribadi teman-teman, karena habis semua mendau kerja nih, bila tempilan ini bilanya teman-teman. Jenis belalung. Mantap, tajam teman-teman. Tidak terlalu sengaja saya kasih ukiran. Kalau masalah ketajaman, dicoba. Nanti kita uji coba ulin sama tanduk. Nah yang kedua ini sudah pertama jadi teman-teman, sudah seminggu, hampir dua minggu lah ini. Ini memang belum juga diuji coba di lahan ini. Tipenya sama kalau untuk sarung tempos, modelnya sama. Ini geronggang barek tapi tidak terlalu barek ya, beda. Kalau ini super teman-teman, barek super. Ini panjang 50 teman-teman. Kalau ini sudah kita ukir, ada yang cilaunya yang dapat di lahan. Nilainya 50 cm. Pancung 2. Ada juga saya kasih ukiran. Panjang 50 cm. Kita uji coba pada teman-teman yang memesan bila sama mendau, mohon bersabar karena untuk mendau tempilan ini enggak semudah dan enggak secepat mendau-mendau kerja biasa, mendau biasa gitu teman-teman. Bagi bila ini kan harus dari kerapian, lurusnya batang padi dan kolong, itu harus kita perhatikan. Oke teman-teman, habis ini kita uji coba yang bila belalung. Sehat selalu untuk kita semua, salam budaya. Oke teman-teman, ini kita langsung
uji coba yang lalu yang belum. Kita ke akar balok-balok kulit. Nah, ini teman-teman. Kita coba tanduk tulang. Ada tompel. Oke, teman-teman, bagi saudara-saudaraku yang ingin memesan mendau tempilan, bisa hubungi ke nomor WA saya. Saya tidak melayani di komen konten saya. Bagi yang serius dan minat, hubungi aja ke nomor WA saya yang ada di deskripsi saya. Oke, teman-teman, mungkin ini saja dulu. Sehat selalu untuk kita semua, dimanapun saudara berada, dan salam budaya.